Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pemirsa Optima TV, moga-moga Anda sehat wal afiat adanya. Kita bertemu kembali dan kita masih membicarakan sistem kardiovaskular. Kalau sebelum ini telah kita bahaskan tentang jantung, organ utama sistem itu sendiri. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Dan yang ketiga, penyakit tekanan darah rendah. Maka kali ini kita akan membicarakan tentang stroke. Stroke merupakan satu bagian daripada sistem kardiovaskular yang diawali dengan darah tinggi. Jadi, stroke adalah satu keadaan di mana sebahagian anggota badan tidak bisa dikawal oleh sistem saraf. Karena saraf tadi tidak cukup oksigen, sehingga sebahagian saraf tersebut mati, dan juga karena adanya darah yang membasahi sel-sel otak, sehingga sistem saraf ini sebahagiannya lose control terhadap organ-organ tubuh. Penyebab stroke ada dua sebenarnya. Yang pertama, pecahnya pembuluh darah yang ada di otak. Sehingga ketika pembuluh darah tadi pecah, keluarlah darah yang mana darah tersebut akan membasahi sel-sel otak. Dan sebahagiannya oksigen, nutrisi yang ada di dalam darah yang pecah, pembuluh darah yang pecah tadi, tidak sampai kepada sel-sel otak. Sehingga dia menjadikan mati dan tidak bisa mengontrol organ-organ kita. Yang kedua, terjadinya embolism, yaitu pembekuan darah di dalam pembuluh darah di otak, sehingga menghalang kelancaran oksigen dan nutrisi ke sel-sel otak sebahagiannya. Ini juga menjadi penyebab kepada berlakunya stroke. Yang pasti, stroke harus didahului oleh tekanan darah yang tinggi. Sehingga karena tingginya tekanan darah itu, pembuluh darah di otak yang kita sebut dengan arteri ke otak itu pecah. Maka pecahnya tadi, itulah stroke. Kemudian kita lihat simptom-simptom akibat-akibat yang berlaku karena adanya stroke. Ada berbagai bentuk simptom-simptom atau gejala-gejala yang ditimbulkan oleh stroke ini. Di antaranya ada orang yang kena stroke, setelah itu dia pingsan. Dan setelah dilarikan ke hospital, ke rumah sakit, satu atau dua hari kemudian dia akan meninggal. Ada orang yang kena stroke, lumpuh kaki dan tangan sebelah kanan. Ada pula orang kena stroke, lumpuh kaki dan tangan sebelah kiri. Sementara ada juga orang kena stroke, sejak stroke sudah seminggu, dua minggu tak bisa berak. Ada pula orang kena stroke, sudah stroke dia harus pakai pempes karena kencingnya tidak bisa lagi dikontrol. Ada orang kena stroke,
mulutnya jadi Herod. Ada yang Herod ke kanan, ada yang Herod ke kiri. Ada juga orang kena stroke, ingatannya jadi hilang sebahagian. Ada orang kena stroke, dia tidak bisa ngomong dengan betul, saya sudah kena stroke. Jadi banyak gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit stroke ini. Datang pertanyaan, kenapa gejala-gejalanya itu tidak merata, tidak sama antara seorang yang kena stroke dengan seseorang yang lain? Ini yang membedakan tidak lain tidak bukan pembuluh darah arteri yang mana yang pecah atau yang terjadinya sumbatan oksigen ke otak. Kalau yang kena sebelah kanan, maka lumpuhnya di sebelah kiri. Kalau yang sebelah kena sebelah kiri, maka yang lumpuhnya sebelah kanan. Kenapa? Karena kontrol daripada otak kita kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Tempat pertukarannya ialah di dekat medula oblongata di belakang sini. Kenapa demikian? Yang itu dari sana. Allah Subhanahu wa taala telah mendesain kita seperti itu. Yang kanan otak kita kontrol anggota yang sebelah kiri, sementara otak yang sebelah kiri kontrol yang sebelah kanan. Makanya gejalanya berbeda. Kalau sekiranya orang kena stroke, sesudah itu dia tidak bisa ngomong, berkata-kata dengan baik, maka berarti yang terkena stroke tersebut ialah saraf yang kontrol sound box, peti suara dia. Sementara orang yang kena stroke, yang sesudah kena stroke tu dia tidak bisa kontrol kencingnya, harus pakai pempes. Artinya yang terkena dengan stroke-nya itu ialah saraf yang kontrol undi kencing. Sehingga karena akibat daripada stroke ini, kontrol saraf terhadap pundi kencingnya akan lus. Begitu juga yang lain. Sekiranya dia Herod, berarti yang terkena adalah saraf yang kontrol muka, baik sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Jadi yang membedakan antara satu stroke, gejala stroke dengan satu gejala stroke yang lain ialah bergantung kepada saraf mana yang terganggu akibat daripada stroke ini. Lalu, kalau kita lihat stroke, ada orang yang sudah kena stroke 4 tahun, 5 tahun, belum bisa mengangkat tangan dengan betul lagi. Ada pula orang kena stroke, diobat seminggu, sudah mulai pulih, sudah bisa jalan dengan baik. Apa pula yang membedakan antara orang yang kena parah stroke-nya dengan yang kena ringan? Yang parah, yang pecah adalah pembuluh darah yang besar, sehingga banyak sel-sel saraf yang terlibat. Sementara yang ringan, yang cepat pulihnya, kalau perawatannya betul, itu berarti pembuluh darah yang pecah adalah pembuluh darah yang kecil, sehingga darah yang keluar daripada pembuluh darah itu tidak banyak. Artinya sel-sel otak yang terkena oleh stroke akibat daripada stroke tersebut tidaklah begitu besar. Lalu adakah penyakit stroke ini satu penyakit yang boleh untuk disembuhkan? Ada tak stroke ini termasuk curable disease, penyakit yang boleh disembuhkan? InsyaAllah boleh sembuh. Nabi menyatakan setiap penyakit itu boleh sembuh, termasuk stroke. Jadi stroke boleh dibantu untuk sembuh. Namun kesembuhan ini ada tiga. Yang pertama itu kuratif. Kuratif artinya bahwa penyakit itu sembuh total. Totally sembuh. Kapan penyakit itu bisa sembuh sepenuhnya? Ialah ketika
organ belum lagi rusak. Jadi selama organ yang terkena penyakit belum lagi rusak, maka penyakit itu boleh sembuh sepenuhnya insya Allah. Yang kedua, paliatif. Paliatif maksudnya penyakit tersebut tidak bertambah parah dan juga tidak boleh sembuh dengan sepenuhnya. Kapan? Kan ketika organ sudah rusak. Jadi ketika organ yang terkena dengan penyakit atau stroke atau yang lainnya itu sudah rusak organ tersebut, maka kesembuhannya tidak bisa 100%. Mungkin 70%, mungkin 60%, atau bertahan setakat ini, sejauh itu. Tidak bertambah parah dan juga tidak bertambah baik, paliatif. Dan kadang-kadang kalau kita lihat orang yang sudah terkena penyakit yang bertahun-tahun, penyakit yang kronis pula, sudah bermacam-macam penyakit kronis pula yang bersarang di tubuhnya, itu harapannya bukan sembuh 100%. Katanya, saya dok, katanya, bisa untuk solat berdiri seperti biasa dan bisa ke masjid, ke surau, itu sudah cukup. Artinya, orang yang telah sakit parah, kena stroke yang berlarutan bertahun-tahun, harapannya bukanlah 100% kesembuhan, tetapi lebih baik pun sudah memuaskan. Namun demikian, kita sebagai orang yang membantu orang untuk sembuh, harus kita punya keinginan, harus kita punya matlamat adalah untuk sembuh sepenuhnya. Selama itu tidak mustahil, yaitu selama organnya belum rusak. Jadi kalau kena stroke bagaimana? Jangan tunggu organ rusak dulu. Contoh, dah 4 tahun kena stroke, tangan sudah tegang, sudah susah untuk diluruskan, atau dia sudah mengepal tangan seperti ini, membuat tinju, tapi untuk membukanya kembali sudah susah. Artinya organ tangan itu sudah rusak. Mungkin susah untuk dikembalikan, disembuhkan 100%. Oleh sebab itu, penyakit-penyakit yang kronik atau ekstra kronik ini harus dirawat dengan cara yang betul, secepat mungkin. Artinya, kalau seseorang kena stroke kemarin, harus perawatannya hari ini dilakukan. Harus secepat mungkin, dan perawatan yang dilakukan itu harus yang membantu dalam arti yang sebenarnya untuk sembuh. Jadi, kesembuhan ada dua atau tiga. Yang pertama, curatif, sembuh betul-betul. Yang kedua, paliatif, yaitu tidak bertambah parah dan juga tidak boleh sembuh sepenuhnya. Jadi yang ketiga ialah penyakit untuk mengelakkan supaya penyakit tidak datang. Dan ini yang lebih baik. Artinya bahwa penyakit itu tidak datang kepada kita. Contoh, kalau stroke, saya kata stroke harus diawali dengan tekanan darah yang tinggi. Jadi sembuhkan darah tinggi anda supaya tidak kena stroke. Dan ini yang lebih baik. Jadi perawatan hendaklah dilakukan waktu orang itu sehat supaya jangan terkena penyakit. Dan kalau kena penyakit, seawal mungkin penyakit itu kena, lalu dilakukan perawatan, dan perawatannya harus betul-betul yang membantu untuk sembuh. Jadi, stroke termasuk penyakit yang insya Allah boleh disembuhkan kalau perawatannya betul. Jadi, anda yang kena stroke, jangan berputus asa dari kesembuhan, berusahalah semaksimal mungkin dengan cara yang masuk akal. Jadi setiap perawatan yang betul,
mesti masuk akal cara perawatan tersebut. Jadi bagaimana boleh memulihkan kembali darah yang ada di yang terkena dengan saraf-saraf otak dan kekurangan oksigen di otak. Jadi bukan yang kita sembuhkan, kita bantu, dan perawatannya lebih kepada akibat. Kaki yang lumpuh adalah akibat daripada stroke. Tangan yang tidak bisa diangkat adalah akibat daripada stroke, yaitu akibat daripada gangguan saraf yang ada di dalam otak. Jadi saraf yang di otak itu yang perlu dibetulkan kembali, maka anggota yang menjadi akibat tadi akan mengikut insya Allah. Jadi itu saja yang boleh kita bicarakan tentang stroke untuk sementara. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.